Ya, selamat datang di channel Edi Saputra. Kali ini akan servis AC kendaraan Mitsubishi Pajero Sport yang mengalami AC panas terutama saat di kondisi macet. Nah, ini adalah akibat dari freon atau kualitas freon yang kurang baik. Nah, ini kita akan coba ganti freon dengan kualitas yang baik, yaitu R134. Oh, ini apanya namanya mas? Diganti apanya ini mas? Ini divakum. Nah, ini adalah proses vakum dari AC. Freon-freon yang ada di dalam kita ambil semua. Nanti kita akan ganti dengan freon yang baru. Sudah habis berarti ini mas? Ini proses. Proses? Bisa. Nah, ini adalah pompa vakumnya. Nanti freonnya yang lama akan ditampung di dalam rumah freon tabung ini. Ini adalah pompanya yang jika kita pegang dia getar berarti pompa ini bekerja, yaitu menghisap freon dari engine-nya. Ini dari selang merah yang untuk high, selang biru untuk low yang dihubungkan ke pipa dari AC-nya. Ini yang selang high-nya sudah posisi ke 0 menandakan freonnya sudah habis. Ini nanti sampai ke 0 sehingga nanti tekanannya di freonnya sudah habis juga. Terus kita sedot sampai habis untuk diisi ulang ke freon yang baru. Freonnya sudah diambil semua, tekanannya sudah nol. Filter ya mas. Sini ganti apa cuma diresiki mas? Diresiki yang tadi gue bertanya. Cek. Mungkin dicek. Filteran lah ya? Enggak, ini filter. Filter dryer nih. Filter dryer. Filter dryer. Jangan lupa.
wonten asap ini kok mangke. Jadi ini waline oke. Ternyata oli dari kompresor atau sistem AC-nya tidak ada, sehingga diberikan oli yang baru untuk sistem AC-nya. Kena sape berarti itu bila oli ni mohon mubung lagi. Mohon sirkulasi lagi. Ini adalah fuel dryer atau filter AC-nya yang ada di sistem AC. Ini jadinya ada olinya, namun ini kosong, tidak ada olinya sama sekali. Kita coba lihat, nggak ada olinya sama sekali, sehingga ini bisa menyebabkan kompresor panas kan tidak ada oli, sehingga AC-nya juga panas waktu posisi macet maupun kendaraan setelah berjalan dengan lama. Tadi sudah diberikan oli baru di sistem AC-nya. Ini adalah filter dryer yang sudah dipasang kembali, yang diisi oli. Ini fungsinya di vakum, yaitu untuk memudahkan oksigen yang ada di sistem AC-nya dibuang keluar, sehingga tidak ada oksigen yang atau udara yang di dalam sistem AC-nya. Kita vakum sampai bersih udara. Ini pompa vakumnya masih diberi sabun yang berfungsi untuk apakah masih ada udara atau tidak di dalam sistem AC-nya. Proses isi freon baru menggunakan freon FC134A. Freon yang digunakan untuk kendaraan model ini benar-benar cair. Dia tidak menggunakan freon yang tipe tabung. Ini adalah proses pembersihan dari kondensor juga radiator, juga kotoran-kotoran yang menempel di depannya akan keluar dan bersih, sehingga akan mesin dan juga AC-nya akan terasa dingin atau adem. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe atau berlangganan untuk informasi terbaru dari channel Edi Saputra seputar dunia otomotif. Ini adalah sudah pemasangan dan juga kasih freon, yaitu 2 botol FC134A freonnya tadi. Dia menggunakan freon tipe fuel cair, yaitu botol, sehingga nanti AC-nya akan dingin. Tidak lagi menggunakan freon yang tipe tabung
yang bisa menyebabkan freon panas dan AC-nya nanti kelamaan-kelamaan juga panas. Nah, untuk kendaraan yang normal, sistem AC-nya pada posisi high ini harus di bawah 200 dan yang posisi low-nya harus di bawah 100. Ini posisi low ada di bawah 50. Yang posisi high-nya ada di bawah 150. Jika posisi high terlalu tinggi bisa menyebabkan tekanan kompresor tinggi, menyebabkan juga AC menjadi panas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.